Halo guys, welcome to my channel, The Andreas Mastokiri. Kali ini kita akan melanjutkan game Dark Deception yang ketiga atau chapter 3. Kita langsung aja main ya. Kemarin kita udah ketemu sama Dedek. Dan sepertinya kita di sini akan bertemu dengan hantu pirate atau bajak laut ya. Mari kita lihat. Ini perlu kita naikin nggak ya busnya? Speednya naik, cooldown. Coba satu deh ya. Dah. Kita naikin satu. Masuk. You need more than a speed boost to get across that. Fall into the pit and I think we can both guess where you'll end up. Okay. Fortunately for you, I can give you the power to jump across. No, not with those spindly legs of yours. I'm talking teleportation. Go to the ring altar. Teleportation. Oh. Naikin aja level 3. Teleportation. Oke. Okay. Go on, give it a try. I'll just add it to your tab. Oke. Okay. Satu atau dua. Oke. Okay. Wow. Deadly Decadence. Bagus loh. Kita bisa teleport selain ngebus, sekarang kita bisa teleport. Oke. Kita lihat-lihat dulu ya. So far so good. Siap. Grab. Oke, kapten. Kita ke sebuah istana. Oke, tidak ada apa-apa. Waduh, suruh ngapain nih? Gak curiga nih tempatnya lebar kok. Udah mulai. Waduh. It's hard to run with a gaping hole in your foot. Wah. In case you were wondering, yes, those footsteps are getting louder. Whoosh. Watch your step, love. Wah. Ada jebakannya. Your step. It's hard to run with a gaping hole in your foot. Oke. Okay. Kita harus lihat bawah juga ternyata. Nah, yang begitu-begitu tuh. Waduh. Oh. Is it really that? Oh, kira patung. Aku kira patung asli. Wow. Hampir aja. Baru mulai. Waduh. Oh, dia nggak ngejar-ngejar banget sih. Kita push aja. Oh, mama mia. Nyangkut. Panik ya aku ya. Oh, push.
Dia juga tele-tele ya kayaknya ya. Kayaknya di belakangku nih. Hampir. Oke. Benar-benar aku nggak ngerti. Watch your step, love. Oh, chance itu. Oke. Bisa di-scroll ternyata ininya. Tebus saja. Ini yang terdekat-terdekat dulu. Yes, those footsteps are getting louder. Ini sedikit sih ininya. Ada bunyi air-air becek kayak gitu. Ya. Serem ada bunyi air. Mana lagi, di mana lagi? Ada jebakannya. Asha. Yang bikin benar-benar deg-degan itu adalah karena ada trapnya. Oke, kita coba lagi. Kita nggak tahu kapan dia akan keluar gitu. Lihat sini aja. 8. Ini final missionnya nggak mungkin nih cuma ngambilin ini doang nih, aku yakin dah. Kayak kemarin yang bocil-bocil itu. Waduh, dia di situ. Kita nggak tahu mana dia yang asli loh. Dia ngejar apa gimana sih? Aduh, ambil nggak? Ambil kayaknya ya. Hampir. Dua lagi. Kenapa aku nggak pakai tele aja ya? Oke, lanjut. Beramat ulang-ulang ya. Yang penting kita tahu. Kapan kita harus teleport? Oh, bisa digeser gini. Itu apa? Lanjut. This zone is clear. Get to the manor. Get to the manor. Apa tuh? Manor tuh apa? Balik ke escape the hedge maze. Oke. Okay. Oh, sini kah? How nostalgic. I used to have a manor like this. Much big. Udah, gitu doang. Gak mungkin deh. Gak mungkin. Belum ada tulisan your escape. Nah, yang gini-gini. Wah, bagus banget. Weh. Now get the rest of the shards. Collect the shards. Kan? Wah. Kita harus masuk lewat mana ya? By the way. Oh, harus ada yang dibuka dong. 300 loh. Gak main-main. Now that deserves a face palm. Udah lumayan kebal sih ya, nggak kagetan banget. Tapi kita tidak akan pernah tahu dia di mana. Oh my god.
sampai sampai dapat ini loh, aku sampai dapat achievement terbunuh karena semua trap yang ada. Ini semua trap udah pernah aku cobain. Gak lucu sih. Waduh. Kalau kayak gini agak ribet juga nih. Oke, gak boleh remeh-remeh kalau yang ini sekarang. Dia nggak ngejar kan, tapi dia ngebling-ngebling gitu tuh loh. Waduh, ditutupin. Ash. Wah, benar-benar susah karena kita nggak tahu dia. Tapi tepatnya aku sih yang nggak tahu nih, kayak gini ternyata dia, kita nggak boleh kena, terus muter terus gitu. Ah, di sana dah. Patung gitu, ada hijau-hijau, ada hijau-hijau, ada hijau-hijau. Panik. Tepatnya agak sulit ya. Ini shardnya nggak lurus-lurus doang masalahnya. Waduh. Wah, nggak bisa ditelek. Terus kalau kayak gitu gimana? Wah, parah sih ini. 200 lagi. Aduh, dia di situ. Terus gimana dong gue? Oh, dia agak santai aja. Gak santai-santai banget sih. Is it really that hard to outrun a statue? Oke, kalau ada trap berarti mending aku tele aja. Dia kalau diliatin tuh jalan. Nah, kayak gitu-gitu. Ah. Kesel. Oke, coba aku tele ya. Coba tele. Ah. Lulus. That's why kita butuh teleport untuk menghalangi dia. Ketinggalan satu itu. Kalau jadi PR sih. Now that's how you die in style. Gitu aja terus, weh. Si 100 lagi. Is it really that hard to outrun a statue? Oke, mulai pintar. Aduh, dia ada di sana. Udah, nanti dulu.
Nanti dulu kita ambil dulu. Jalannya mundur nih. Oke, okay, udah 98 ya. Yang penting udah ada bantuan orbs-nya. Lumayan. Jadi ada bantuan sedikit. Aku nggak ngambang-ngambang banget. Oke, kita masuk sini lagi. Puterin aja, nggak usah panik ya, karena dia diliatin diem. Cuma trapnya aja lumayan PR. Waduh, mana? Killed by a statue. You must be crushed. Oke, okay, kita lewat sini guys. Kali tetap semangat. Ada trap di situ. Ini satu. Mampus. Kenapa aku gak jalan ya? Sembilan belas. Di sebelah kanan. Kena lo. Ini nggak ngerasa dikejar-kejar, tapi kayak kerasa di prank aja gitu. Oke, kita ulur dia dulu kali ya. Kita ulur dia dulu agar supaya, ya kemarin guru bahasa Indonesia ngomong agar supaya kita bisa masuk ke tempatnya itu. Tuh nggak usah haho. Killed by a statue. You must be crushed. Aduh. Sembilan belas nggak berkurang nih. Radarnya, ayo radar. Dia pasti di sini. Ah, kenapa lewat sini? Ke kiri. Ditabrak loh. Oh, cak memang. Kesel lama-lama beneran. Gak bisa nembus tembok lagi ya teleportnya. Aduh. Belok kiri, belok kanan, nah. Aduh. Oish. Gak boleh kelihat. Aduh. Gak bisa hati-hati loh. Bener-bener. Wah, kesel ini episode paling ngeselin sih. Paling ngeselin. Daripada yang satu, daripada yang kedua, aku lebih kesel ini sih. Fix ini lebih ngeselin parah.
gak ada bantuannya lagi, gak kelihatan. Lu jangan ada di depanku deh, please. Gini-gini nih. Gak bisa. Berapa lagi? 4 set tuh apa? Oh, buat zoom out. Oke. Bisa nih. Yaudah, kita lihat buat nge-zoom out. Sini ada 1, ini 2, 3, dia di belakang gue. 1 ada di sana. Lurus. Nah. Waduh. Itu apaan tadi? Untung aku telein bisa. Akhirnya. This nightmare is collapsing. You need to get back to the portal. Yes. Aku mau keluar secepatnya. Ah, ini nih. Mana keluarnya, wey? Gak bisa dong. Lewat jembatan, tempat lain. Oke. Kita lewat samping ternyata. There's no escape for you, mortal. Wow, dilemparin kapak. Ooh, didn't see that coming, did ya? Oke. Lewat mana nih? Get back the door portal. Oke, biar cepet. Let's go. Yo. There's no escape from you. Gimana caranya? Gimana caranya aku harus gak bisa diapa-apain. Aku harus bertahan sampai kapan? Oh, itu ada. Killed by a statue. You must be crushed. Ya tahu, suruh ke portal. Coba kita lewat yang sana ya. Kita coba lewat yang sebelah kiri deh. Sama aja sih harusnya ya. Wah, gimana? Ah, itu dia. Ya, itu. Oke. Ternyata memang harus lewat sebelah kiri. Nggak usah ngebus ya, pelan-pelan aja berarti.
Kan belum ada hantunya nih. Oke, ini baru nge-push. Oh, ini ekstra. Eh, buset, ditungguin. Gak bisa dibuka tadi. Lari. Ngeheng. Oke, guys, ternyata nge-crash ya. Kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutin checkpoint terakhir. Harusnya sih masih sama. Oke, nice. Kita nggak ngulang banyak. Kita ambil, nggak usah ambil secret-secretan lah udah. Ya. Get back aja. Harus gimana ya? Itu nggak bisa dibuka, nggak ada kunci. Ataukah? Nah, itu kan, dia ngeluarin. Aduh. Ini, aduh, teleportnya mana ya? Kok jadi dash semua? Pencet apa ya tadi? 1, 2 ya? Oh iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Oke, okay. Sorry. Karena restart. Kayaknya kita coba kapaknya itu kita buat supaya mukul pintunya, karena kan terkunci pakai rantai. Nah, kita cobain supaya dia mukul ke rantai. No, tapi harus menghindari ada syaiton satu ini gitu. Hai, tuh nggak tahu itu kenapa enggak. Iya dong, jeder. Waduh, sabar. Nice, tuh, slip, bener. Kita harus bertahan, berputar. Kita tinggalin pakai bus. Nggak keras lagi. Ya, okay, kita coba lagi ya. Aku restart PC kalau masih keras. Aku nggak ngerti lagi. Oke, kita coba lagi di terakhir ya. Tadi udah bisa lihat kalau kapak-kapak yang dilempar itu bisa ngedamage pintunya. Bus. Oke. Aduh. Aduh, bus, let's go. Oh, udah bisa kebuka, nice. Oke, langsung aja. Langsung. Oh no, dia ada di situ. Bye. Yeah. Akhirnya ternyata kayak berapa damage aja itu udah kena sih. Lihat deh life loss-nya 37 coy. Aku bolak-balik final rank-nya C ya. Oke lah.
Sebenarnya ada secret sih tadi, cuma kayak aku tidak mau ambil resiko lebih banyak. Oke, naik level 8. Seperti apa monster selanjutnya? I didn't think you'd make it this far, love. I really didn't. If you believe her, you're dumber than you look. Duh, kita harus percaya sama yang mana ya? Oh yes, trust the bloodthirsty demon. No doubt he has your best. Kedua-duanya tuh kelihatan jahat gitu loh. Tapi si Pierce ini memberitahu kita betapa pentingnya item dan segala macam gitu tuh loh. Ready to try again. Kita lihat dulu ya. Wah, apa nih? Bebek ya. Ada bebek. Oke deh. Kalau begitu sampai di sini dulu Dark Deception Chapter 3, yaitu penuh dengan jatuh dan bangunnya. Ternyata memang harus dihit entah cuma satu atau dua kali aja, dan itu bisa kita buka gitu. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang masih ngikutin, dan jangan lupa like, subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Enak, bye-bye.